Profil Bang Madun, pemilik warung makan yang marah-marah setelah direview jujur oleh food vlogger. Bang Madun atau Nyakopsa menjadi viral setelah sosoknya marah-marah lantaran warung makannya yang bernama Warung Makan Oseng Madun Nyakopsa mendapat review buruk dari seorang food vlogger. Food vlogger bernama AA Juju memberikan review jujur terhadap tempat makan tersebut dengan menyebutnya bau, kotor, dan harganya mahal. Tak terima dengan review jujur tersebut, Bang Madun pun marah-marah di media sosial. Dikutip dari video yang diunggah akun @bisnismilenial, Bang Madun mengatakan jika seharusnya food vlogger tersebut minta izin kepadanya sebelum ia mereview warungnya tersebut. Mau review jujur boleh, tetapi konfirmasi dulu sama yang punya. Ibarat rumah didatengin maling, duit HP diambil, orang tua digorok, anak digebuk, redo nggak? Kata Bang Madun sambil marah-marah. Lalu, siapakah Bang Madun? Ini dia profil Bang Madun, pemilik warung makan Oseng Madun Nyakopsa. Bang Madun memiliki nama asli Ahmad Yani. Warung makan Oseng Madun Nyakopsa miliknya berada di Tangerang. Selain sebagai pemilik warung makan, Bang Madun dikenal juga sebagai seorang konten kreator. Ciri khas Bang Madun saat menyajikan konten yaitu kerap memainkan peran sebagai Nyakopsa yang memiliki karakter ceplas-ceplos, cerewet, dan lucu. Bang Madun mendirikan warung makan sejak tahun 1998, setelah sebelumnya berjualan memakai gerobak yang dijajakannya sampai dini hari. Di warung tersebut, Bang Madun menawarkan berbagai menu masakan khas Betawi. Warung makan Madun Oseng Nyakopsa memiliki banyak pelanggan setia. Tak heran jika warung ini selalu ramai oleh pembeli. Kabarnya hal itu karena warung tersebut turut menghidupi karyawan beserta anak-anak yatim yang menjadi tanggungannya.